Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subah sesalam. Dan selamat malam tentunya. Pemirsa RRI Net dan channel RRI Ternate Official, juga sahabat budaya. Torang kembali bakudapa dalam program obrolan budaya RRI Net, persembahan dari kami RRI Ternate. Obrolan Budaya merupakan program siaran budaya yang menghadirkan atau menampilkan karya seni etnik dan juga tradisi dan juga budaya, serta kekhasan Nusantara. Dan obrolan budaya edisi kali ini dengan mengusung tema Peran generasi muda dalam melestarikan musik Yanger. Tentunya persembahan dari kami RRI Ternate. Baik, dan saat ini di tengah-tengah kita begitu ya Sela, sudah hadir narasumber gitu ya. Dan memang ini bisa dibilang sebelumnya kan kita sudah bincang-bincang atau obrolan dengan teman-teman dari UKM Seba kalau tidak salah waktu UMKM itu yang terakhir Seba. Itu juga peran generasi muda ya, terkait peran dengan pelestarian budaya. Tapi kali ini alhamdulillah kita masih obrol terkait dengan budaya
Dan ini pelestarian dari peran anak muda begitu ya, peran sahabat generasi budaya. Muda yang pasti. Ya, benar sekali. Dan langsung saja kita menyapa narasumber yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama ada siapakah di sana? Silakan disapa dulu. Halo Kakak. Halo, ayo mungkin bisa memperkenalkan namanya. Oh, kita mulai dari sini dulu. Kita mulai dari pertama. Yang pertama dulu. Yang pertama dulu. Oke, Kak. Siapakah ini? Perkenalkan, nama saya Takdir Hardani. Di sini posisi saya sebagai vokalis. Ya, vokalis. Sebagai vokalis. Ya. Kemudian yang berikutnya siapa? Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Faisal Mudar. Posisi di Anger Seo pemain juk. Juk ya. Pemain juk. Nanti orang tahu. Ngana tahu kita ada juk. Tahu sedikit-sedikit. Tahu sedikit. Kalau tak tahu bilang tak tahu. Kalau saya tahu sedikit-sedikit. Makanya kalau mau tahu banyak-banyak, torang akan bahas nanti. Juk itu dia bermanfaat, dia berfungsi apa, cara memainkannya bagaimana, apakah dipukul ataukah ditendang begitu ya, ditendang, dipetik. Dipukul atau ditendang? Dipetik. Ayo, dipetik. Yang membenarkan siapa? Dipetik atau di? Dipetik. Dipetik. Nah, harus belajar seni budaya lagi nih. Harus belajar. Yang berikutnya lagi. Siapa? Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dino Hasan. Posisi saya di Anger Seo sebagai pemain tifa dan kajon. Dino, Tifa. Kalau Tifa Dino. Ini pasti secara asing lagi. Iya. Pasti tahu banyak-banyak sih. Kalau tradisional pastinya ton tahu karena umum ya. Iya, benar sekali. Karena biasa on air kan pasti bahas soal Tifa nih. Bahas gitu. Pastinya. Selalu okay. Tutung bahas. Iya, sama budaya. Ada Takdir, vokalis Dino, Tifa, Faiz, Juk. Mereka adalah grup Yangir Seho. Aduh. Tora juga sebenarnya penasaran apa itu Seho. Ngana tahu Seho kata Rada? Tara tahu. Seho itu yang torang kenal itu enau ya, pohon enau. Dia tuh iya betul ya. Pohon enau betul ya. Betul Sela. Benar 100. Iya, Tora juga mau sampaikan ke pemirsa ya. Nah, tadi kan sebelumnya sebagai awal perjumpaan kita dibuka dengan lagu Tosangka Ua. Enaknya dia bilang, biasa kan putar tuh di perempat. Nah ini nih sama budaya. Tapi versi Anger ternyata dia enak lebih lagi begitu. Dia pesadap itu luar biasa. Ya kalau torang dengar pemirsa, itu bisa bikin torang bagoyang-bagoyang ataupun barongge. Joget-joget ala barongge orang Ternate. Orang Ternate bilang. Atau lebih dikenal Wayase begitu. Wayase. Oke pemirsa, torang akan obrol atau baca cerita orang Ternate bilang. Terkait dengan tema peran generasi muda dalam melestarikan musik tradisional Yangir. Tapi sesaat lagi nanti Toro akan cerita tahu lebih lanjut. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Obrolan Budaya. Bersama kami persembahan dari RRI Ternate. Kembali lagi di Obrolan Budaya RRI Net dan masih bersama Ahmad Ramalan dan juga rekan Sela saya Andreas. Sela Andreas. Dan tentunya masih ada narasumber dari grup Yangir Seho. Yeay. Tepuk tangan dong ya. Banyak loh penonton bayaran malam hari ini. Terima kasih ya sudah terima hadir. Terima kasih ya sudah Syukur setia membantu. Torang harus lebih enjoy begitu ya. Enjoy sekali. Ya. Enjoy, harus relax begitu ya. Oke, pemirsa RRI Net juga sahabat budaya, sebagaimana yang kita ketahui, musik tradisional adalah musik yang hidup di masyarakat secara turun-temurun dan masih tetap dipertahankan sebagai sarana hiburan ataupun kegiatan keagamaan dan lain sebagainya. Tiga hal yang memang saling mempengaruhi diantaranya seniman, musik, dan budaya begitu ya dari masyarakat menikmatinya yang pasti. Nah, sebagai kepulauan yang kaya akan rempah-rempah, tentunya Maluku Utara menjadi salah satu incaran bangsa penjajah. Jadi selama 500 tahun lebih ya, kepulauan tersebut dijajah oleh bangsa Portugis dan juga bangsa Belanda, Sela. Juga pemirsa. Iya, benar sekali. Nah, tentunya setengah milenium di tangan bangsa Eropa membuat Maluku Utara mengadopsi
beberapa kesenian yang akhirnya membuahkan satu kesenian lokal yang disebut dengan Yanger, musik seperti Yanger, atau juga dikenal dengan Tali Dua. Betul ya? Akhirnya saya tahu loh ya, tanpa catatan gitu ya. Benar, okay. Catatan. Iya, tara pakai catatan tapi saya sebisa tahu. Akhirnya saya tahu Tali Dua. Padahal tahunnya baru saja ya, satu baru jam tahu, yang lalu. Satu ya, jam yang baru lalu. Dicari. Tara ada, pasti selama tahu. Nah inilah ya, generasi muda yang memang harus diperlukan ya, yang memang harus dipertahankan begitu sahabat budaya. Nah, jadi sekali lagi tema kita terkait dengan pelestarian musik tradisional Yanger, sahabat budaya juga pemirsa RRI Net. Di sini torang pengen tahu lebih lanjut terkait dengan pelestarian musik Yanger Sela ya. Musik Yanger, musik tradisional Yanger. Oke. Nah, jadi di sini kan torang langsung ke narasumber aja kali ya Sela ya. Ya langsung ya. Ke pertanyaan. Nah, begini nih Takdir, kemudian Dino, siapa lagi di sana? Faiz. Sebagaimana yang kita tahu nih ya, anak muda sekarang kan sudah banyak yang tahu musik-musik ya, luar yang pasti musik-musik mancanegara lah ya. Istilahnya. Sekarang yang lebih hits itu apa sih? Itu yang Korea-Korea, iya K-pop, K-pop, yang K-pop, K-pop, gitu. K-pop tuh. Ya, benar sekali. Benar sekali. Ya. Nah, bagaimana nih sahabat budaya, pemirsa dan juga narasumber? Ya. Bagaimana mempertahankan nih budaya lokal dalam hal musik tradisional atau Yanger? Serta peran Anda nih narasumber sebagai anak muda yang peduli dengan musik tradisional dan melestarikan budaya lokal Maluku Utara. Jadi sebagaimana kan orang tahu nih anak muda selalu lebih mencintai budaya barat ketimbang di sini. Orang di sini semua anak muda. Bagaimana nih orang mempertahankannya, menjaganya, merawatnya? Mungkin dijawab dulu kali ya dari Takdir duluan. Dari nih. Nyong Takdir atau betul ya pasti Nyong ya. Nyong kakak Takdir. Nyong Takdir. Namanya luar biasa. Oke, silakan. Ya, oke, jadi terkait dengan pertanyaan tadi, bagaimana peran pemuda dalam hal untuk melestarikan musik Yanger, ya. Nah, atau musik tradisional. Jadi peran kita ya tetap harus sebagai anak muda. Tentunya kita juga harus paham bahwa ada yang diturunkan dari para leluhur berupa tradisi dan juga seni dan sebagainya, musik-musik tradisional dan sebagainya. Benar sekali. Oleh karena itu ya peran kita ya bagaimana kita bisa melanjutkan estafet itu, kemudian kita menjaganya dan melestarikan lagi ke masa yang akan datang seperti itu hingga regenerasi yang selanjutnya. Wah, untuk melestarikan ke generasi yang akan datang nih. Benar Kak sekali. Ahmad. Tadi kan Nyong Takdir sudah mengatakan nih ya, memang iya benar sekali. Kira-kira dari pandangan Faiz sendiri seperti apa ini ya untuk mempertahankannya? Tadi kan memang ini kan istilahnya bukan hanya sekedar omongan begitu ya, berkata-kata gitu ya, kan ya. Kita kan harus perlu lebih ke tindakan ya, ya. Peran ya, perlu sebagai tindakan anak muda. Ataupun bagaimana untuk membuktikan hal semua itu agar bisa tercapai sesuai dengan tujuan kita ya. Begitu ya, ya. Terima kasih terkait dengan pertanyaan tadi. Mungkin agak mirip sama teman saya ya. Takdir ya. Ya. Pemuda ya gunanya untuk meneruskan, meluruskan dan menjaga. Alhamdulillah kami yang Erseho kemarin baru melahirkan generasi juga. Itu musik Yanger juga asal dari Jailolo, anak-anak Karang Taruna ini Jailolo kita yang mengajarkan gitu. Baik. Ya. Ini nanti terkait aktivitas ataupun juga kegiatan dari grup Seho ini nanti kita akan tahu lebih lanjut lagi begitu ya. Iya, luar biasa, luar biasa ya. Oke. Nah, Sela, terkait dengan tantangan terbesar nih. Mungkin sebelumnya kan pasti beda lah. Sebelum pandemi itu pasti anak muda itu kan biasanya memperkenalkan musik tradisional dalam hal ini musik Yanger ini kan antusiasnya luar biasa ya. Dengan terbukanya ruang-ruang publik bisa dimanfaatkan begitu ya. Nah, bagaimana nih untuk tantangannya sendiri dilihat dari kondisi saat ini yang masih pandemi begitu ya. Mungkin peran dari Takdir, dari Faiz, dari Dino seperti apa ini untuk bisa menjawab terkait dengan tantangan yang kita hadapi ini, silakan. Kita persilakan ke Kak Dino duluan. Mungkin Kak Dino dulu, iya. Iya. Biar adil ya, afdol. Biar adil. Iya, betul. Iya. Tidur di atas. Iya. Padahal tadi Faiz bilang ampun jangan dulu kita. Sampir Tasono. Semua pasti punya bagian begitu. Iya, kita persilakan ke Kak Dino. Iya.
Ya, terima kasih. Jadi kalau tentang kita ya sesuai pertanyaan tadi ini, apa cara kita untuk ini tantangannya? Iya, ini kan masih pandemi ya. Sebelum pandemi gitu ya. Ya. Kemarin di 2019 sebelumnya kita aktivitas setiap Yanger tuh lancar, tapi pada saat pandemi kita mulai redup menurun. Nah, pada saat itu kita mulai komunikasi ulang, jadi berkumpul. Gimana cara kita bisa lawan tantangan pandemi? Nah, jadi kita cuma bisa ngumpul latihan, upload lewat sosmed. Gitu. Begitu. Berarti ada upaya-upaya lain juga yang memang harus dilakukan begitu ya. Nah, kira-kira upaya seperti apa ini selain media sosial, apa yang digunakan begitu ya? Karena kalau tahu sosial media ini sebagai salah satu media promosi ya. Selain itu juga ada upaya selain di media promosi seperti di sosial media, apa juga nih? Kalau dari Kak Takdir sendiri sempat mungkin di media sosial kurang antusiasnya, mungkin partisipasi mungkin, ya, gitu partisipasinya ya, seperti ada macam, upaya lain tidak? Ya, upaya seperti partisipasi juga ya harus ya gitu ya, turut andil dalam mengambil bagian ya untuk mengikuti event-event lah misalnya gitu ya. Untuk terkait dengan itu ya, terkait dengan tantangan tadi bahwa jadi torang maksudnya torang juga bisa nih lihat kayak kira-kira kayak semisal ini torang teraktif lagi atau terdapat panggung, makanya tong cari ada sebagian-sebagian link dari teman-teman yang mau panggil torang begitu. Dan alhamdulillah sekalipun dalam masa pandemi torang juga masih punya ruang untuk bergerak di bidang di event dan sebagainya, dan juga torang tetap mematuhi protokol kesehatan tentunya gitu. Mantap. Cocok, setuju ya. Jadi itulah salah satu upaya yang dilakukan oleh generasi muda dalam hal ini Takdir, Faiz, juga Dino dan teman-teman dari grup Seho, Yanger Seho begitu ya. Yanger Seho. Oke. Kemudian ada yang ingin ditanyakan, silakan Sela. Pengen tanya ini ya, sebagai anak muda ya, mungkin kalian peran anak generasi anak muda, bagaimana membentuk kelompok nih atau komunitas untuk membangun kolaborasi dengan pemerintah terkait nih musik tradisional? Karena kan kebanyakan musik tradisional saat ini masih kurang perhatian nih dari pemerintah, terus agar tetap terjaga juga lestari dan juga tidak tergerus nih oleh zaman meskipun kurang perhatian dari pemerintah. Mungkin kalian punya trik-trik dan tips-tips sendiri yang bisa dibagikan ke kita semua begitu ya, karena namanya kolaborasi itu memang harus diperlukan ya. Benar, dalam hal ini pemerintah, kemudian juga komunitas ataupun juga para seniman, budayawan dan lain sebagainya begitu ya. Dari awalnya dari Takdir dulu kali ya. Iya, kata Takdir bisa dulu menjawab hal ini. Kalau untuk membuat kelompok awal sebelumnya itu kan pertanyaan tadi terkait dengan kelompok. Bagaimana tuh membuat kelompok? Ini sebenarnya rata-rata kebanyakan musik Yanger itu dia terbentuk itu biasa cuma gabut begitu. Gabut, duduk, tiba-tiba bermain langsung mari tom bikin begitu. Tapi kalau lebih ke kita-kita atau personil yang Yangerseho itu punya cara tersendiri, yaitu memang kecintaan yang besar begitu terhadap musik tradisional. Makanya torang ini bertekad nih untuk tetap bikin kelompok ini. Kalau semisal torang hanya gabut-gabut saja, mungkin saja sekarang yang Yangerseho sudah ada begitu. Bajalang satu bulan langsung bubar toh. Tapi karena memang kecintaan yang besar maka tong masih mempertahankan sampai sekarang begitu. Benar sekali. Cocok banget. Ya benar. Hasil gabut ya. Iya. Baiklah, kita akan ngobrol lebih lanjut lagi Sela ya. Iya, kita akan ngobrol lebih lanjut pemirsa lagi. Pemirsa Inet, sesaat lagi, jadi jangan beranjak kemana-mana, tetap bersama kami dalam obrolan budaya RRI Net. Kami dari RRI Ternate. Thank you.
siang malam tak bisa tidur gara-gara adik kakak tak lego. Sampai cinta kata libago sampai kakak rasa tara mampu. Ingin mempolo tapi tak korang pejodoh. Siang malam tak bisa tidur gara-gara kembali bersama kami dalam obrolan budaya persembahan dari kami RRI Ternate. Tentunya sahabat budaya juga pemirsa RRI Net, obrolan budaya Anda bisa menyaksikan melalui channel 130 UC TV, RRI Playgo, RRI.co.id serta YouTube RRI Ternate Official. Benar sekali ya. Benar. Jadi untuk Anda yang belum follow YouTube RRI Ternate, Anda bisa follow alamatnya di RRI Ternate Official. So follow kalau belum, jangan-jangan orang dalam belum follow. Sudah, orang sudah. Dalam langsung paling okay. Awal, paling cepat. Iya, dia be admin ada soalnya, jangan dia cut gitu ya. Oke, yang pasti torang masih ngobrol atau baca cerita tentang tema kita malam ini, Sela, boleh disebutkan iya. Temanya lagi malam ini. Peran generasi muda dalam melestarikan musik tradisional Yanger. Nah, tadi ada musik Yanger yang sudah kita saksikan pemirsa, luar iya. Biasa. Wah, luar biasa. Saking sekali. Manis, saking enaknya. Tomba ronggeng. Ya betul sekali. Langsung joget tipis-tipis. Iya, bikin kita ronggeng Ternate begitu ya, wayase ala-ala Ternate lah gitu istilahnya iya. Pemirsa. Baiklah, dan tadi juga sepertinya lagu ciptaan dari Yanger Seho. Yanger Seho, betul. Betul iya, ya? Iya, 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 betul. Iya. Oke, berarti judulnya apa kalau boleh tahu tadi? Judulnya itu Cinta Kata Libago. Cinta Kata? Kata Libago. Kata di? Katali. Cinta Katali? Bago. Bago, oke nanti Toran tahu. Cinta Katali Bago. Dia punya maknanya begitu ya. Ini siapa yang cipta kalau boleh tahu? Semua. Semua, semua, semua jadi ide teman-teman semua yang, ya semua teman-teman ya jadi ide dari teman-teman Yanger Seho ini, Seho ini luar biasa. Inilah peran generasi muda yang kita harus lestarikan, bahkan harus kembangkan begitu ya. Peran seperti inilah yang perlu kita lestarikan. Harus mencipta lagu-lagu dari Maluku Utara, apalagi bukan cuma sekedar Yanger. Cover saja ya, toh, tapi juga menciptakan musik sendiri. Ya, waduh, mantap ya, cocok. Okay, cocok, cocok, cocok. Baiklah. Jadi kalau lagu apa tadi? Cinta Kata Libago. Cinta Kata Libago. Cinta Kata Libago. Itu menceritakan tentang apa itu kalau boleh tahu? Jadi awalnya itu sebenarnya kak, saya cerita dulu maksudnya yang pas torang bikin lagu ini, itu sebenarnya torang ada dipanggil isi acara di ini apa Kedaton Ternate Kesultanan. Ya, di situ jadi torang sementara bermain, ada salah satu teman bilang gini, di chat grup kan yang Seho. Tom bikin lagu mari. Ah, tiba-tiba jadi lempar tuh lirik. Sepenggal kalimat sambung-sambung sampai jadi satu lagu. Ah, ya. Iya. Ini memang butuh waktu yang memang cukup luar biasa lama. Cukup lama. Tapi malam itu tersampai 2 jam kayaknya. Itu orang bilang apa istilahnya tiba saat tiba akal atau tiba akal tiba saat. Tiba saatnya langsung lah terciptalah lagu. Luar biasa. Yeah. Cinta Kata Libago. Jadi kalau untuk kisahnya ya mungkin itu Kak Faiz bisa menjelaskan sedikit saya, terkait dengan itu. Nah, kalau mau jelaskan mengenai jalan lagu itu ya sebenarnya semua tahu gitu. Tapi kalau misalnya dipercaya saya yang jawab ya sudah ya. Yeah. Nanti saya yang jawab saja. Itu kalau teman-teman khususnya di Ternate itu tahu kalau Libago. Atau dikenal apa ya, Pakatang, Pakatang. Jadi ceritanya ini
kita cinta dia nih sama dengan dia pakai tang kita gitu. Kayak sampai terbisa terbisa terlepas gitu, terbisa bisa lupa. Terbisa lupa dia begitu. Berarti istilah kasarnya mungkin pakai-pakai. Heeh, ah, betul, pakai-pakai. Coba Sila bisa dijelaskan. Mungkin lebih tak gantung ya. Iya, begitu. Begitu. Satu. Iya, makanya cinta tuh jangan digantung gitu. Nanti Pak Katang bermain baru iya. Rasa begitu. Cinta ditolak, dukun bertindak. Ya, oke, luar biasa ya. Akhirnya menjadi sebuah lagu yang diciptakan oleh Yangir Seho ini. Nah, apa yang melatar belakangi sehingga terbentuknya musik Yangir Seho ini? Ya, jadi nama Seho sendiri kan, tadi kan saya sudah singgung nih ya. Seho itu kita kenalnya Enau gitu ya, diambil dari mana begitu, kemudian maknanya apa nanti bisa dijelaskan juga. Dari siapa nih saya? Dari Dino? Atau dari siapa yang mau mewakili boleh? Ya, kalau advice. Awal mula terbentuknya gitu ya. Awal apa mula ya, melatar belakangi awal gitu. Tahun 2019, saya awalnya mungkin sudah asik dengan musik tradisional, sering pokoknya mengenai budaya saya asik lah. Saya. Jadi melihat teman-teman, beberapa teman-teman yang sering tampil, saya pikir mereka punya kualitas luar biasa untuk memainkan alat musik tradisional. Kenapa tidak dikembangkan gitu? Ya udah, sini panggil. Awalnya di depan sini, depan di Duduk Wali, kita situ kumpul, terus ajak ini pertama itu empat orang, ayo kita kumpul untuk main alat tradisional gitu, musik tradisional. Mereka juga ingin sebenarnya gitu, tapi tidak tahu mau kemana, mau kembangkan kemana gitu. Ya sudah kalau ya, apa? Aja di mana gitu. Ya gitu. Ya, nah. Ya. Terus kalau mengenai nama sendiri itu, Seho ya. Seho. Seho. Pohon Seho tahu tuh tadi kayak ini ya, pohon kelapa ya. Iya. Pohon Seho ini kan. Pohon Seho itu kayak hampir sama dengan gula aren. Ya. Gula aren. Ya, kau sama dengan baru kurma. Tahu saya baru tahu. Ya. Jadi bingung kan berempat kumpul, kira-kira mau kasih nama apa nih? Ya sudah, nanti kita berpikir gitu. Kalau nama berpikir, kasih nama Seho sudah gitu. Ah, benar sekali. Teman-teman bilang, ini apa pun Seho. Karena kalau Seho umumnya di Maluku Utara itu orang paling cepat ingat. Gitu. Banyak kegunaannya. Cepat ingat, karena kan Seho. Oh Seho, kalau apalagi di Tobelo, di Jailolo ya, kalau Seho tuh pasti orang tahu itu sudah. Okay. Ya. Ya. Jadi banyak kegunaan dari pohon itu yang membuat saya, oh ya udah nama grup ini Yangir Seho saja gitu. Yangir Seho. Udah tahu ya grup Yangir Seho. Karena pohon Seho banyak manfaatnya juga. Iya, banyak udah manfaat. Diingat ya. Wah, ini semoga nih, Yangir selalu diingat nih. Di hati masyarakat. Iya, benar ya. Sekali. Supaya gampang okay. Gitu. Gampang. Iya, iya, benar. Memang musik Yangir ini kan diidentik dengan Halmahera Utara, punya Halmahera Utara. Tapi sebenarnya milik kita semua. Lataran Halmahera lah pokoknya. Iya, dari Halmahera lah, dari lebih umum ya. Tapi lebih dikenal di Tobelo begitu ya. Tapi ternyata semua Ternate juga ada. Iya, kalau iya. Seho ini untuk persenya. Apa ya? Apa? Personil ya? Iya, personilnya sendiri. Nah, ini di sini kita juga pengen tahu ya, musik dari itu ya. Itu namanya apa, bisa diperkenalkan ke generasi muda nih? Ini sebenarnya jujur saja ya, saya belum tahu loh itu yang paling besar. Yang ada saya bilang gitar besar atau viol besar gitu. Bukan, namanya Kaste Kak Ahmad. Nah, itu dia. Coba dijelaskan ya. Ya, kalau yang ini kalau kita di sini bilang biasanya bilang Kaste. Kaste. Kaste atau Kaste. Bisa disebut tali dua atau tali satu. Kaste. Kalau pada ya. Umumnya bisa dibilang bass. Oh, bass ya. Iya, bass. Ya. Pantas aja ya pas disentuh ini aja langsung brrr, gitu. Yeah. Coba ini coba dipetik gitu. Nah, gitu. Keren kan. Oke, yang berikutnya itu viol apa bukan gambus gitar? Saya pengen tahu juga semuanya. Kalau yang ini, ya. Kalau yang ini namanya juk. Kita di sini bisa disebut juk. Dia. Namanya ya. Juk. Ya. Ternyata ini namanya juk. Ya. Yang ada nanti saya tahu gitar ini, gambus ini. Apa? Ukulele. Ukulele. Oh, itu kan. Nah, yang itu pasti tifa. Ya. Itu. Tifa, ya. Sama so tahu pasti. Ya, ya sekali. Oke. Okay. Ya. Jadi untuk
eksistensinya mungkinnya atau perannya dari grup Pianger sendiri ini sudah sampai di mana ini? Apakah pernah berduet juga atau berkolaborasi dengan penyanyi atau musisi-musisi lokal? Karena musik Pianger ini kan banyak ya, pemain-pemainnya banyak. Jadi kita pengen tahu juga nih. Ya, jadi musik Pianger pada umumnya memang banyak, tadi disampaikan di Maluku Utara pada umumnya banyak kelompok musik Pianger. Tapi kami di situ di dalam, kami turut ambil andil di setiap-setiap berbagai event besar. Nah, dan kemudian dari perjalanan itulah makanya ada berbagai penyanyi-penyanyi daerah atau musisi lokal yang panggil orang untuk kolaborasi. Dan itu orang kolaborasi dengan orang, begitu. Dan akhirnya orang punya juga sudah ditayangkan di YouTube, Fit Simore dan juga Bams Konoras. Bams Konoras. Ya. Kalau itu lagu ini kalau tidak salah kemarin ada yang minta diputarkan di Pro 4. Oh. Lagunya Waktu Susah itu kan didengar terus di Pro 4. Iya, sering diputar. Itu Pro 4 Ternate, iya luar biasa. Terima kasih jadi banyak. Harus semangat ya membuat lagu-lagu daerah apalagi versi Pianger begitu ya. Iya, versi Pianger-nya. Waktu Susah lalu gitu ya. Nah, musiknya ada rapnya gitu kemudian di kombinasikan kolaborasikan bersama Presiden Tidore. Ya, musik Pianger, hip hop sama musik Pianger. Musik Pianger. Coba bayangkan musik Pianger kombinasi dengan hip hop itu bagusnya luar biasa. Ya, jadi inilah kalaupun kita membuat sebuah musik atau lagu tapi nilai ataupun maknanya jangan sampai hilang, harus ada ya, jangan sampai keluar gitu kan. Oke. Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Sapa Budaya juga pemirsa RRI Net. Syukur Rofu-Dofu tentunya yang masih menyaksikan RRI Net untuk program obrolan budaya persembahan dari RRI Ternate. Sepertinya kita sudah di penghujung acara, tapi tidak afdol tanpa ada harapan atau pesan manis ya. Dari teman-teman, dari akak-akak kita, ya, dari adik-adik kita. Tadi juga sudah berbincang panjang lebar mengenai upaya dan juga bagaimana dong perkembangan serta kolaborasi. Ya, benar, banyak prestasinya juga nih. Ya. Dan juga mungkin pesan dan harapan nih dari masing-masing ya. Mungkin dari masing-masing narasumber atau mungkin mewakili perwakilan saja. Perwakilan saja. Yang mewakili aja. Oke, dari Takdir aja, dari vokalisnya. Oke. Ya, kita persilah. Harapan ataupun pesannya silakan sebagai closing statement-nya. Sebelum saya masuk kepada pesan dan harapan sebagai closing statement, saya ingin sampaikan banyak terima kasih kepada warga Maluku Utara umumnya dan juga teman-teman yang sampai sekarang masih mensupport yang Erseho sampai detik ini, dan juga karya-karya kami bisa diterima dengan baik di kalangan masyarakat. Kami cukup sangat berterima kasih kepada orang-orang yang sampai sekarang masih setia mensupport kami. Nah, terkait dengan pesan dan harapan, pesan dan kesan, saya punya pesan bahwa saya punya pesan dan kesan tersendiri, ingin mengajak kepada teman-teman semua, khususnya Maluku Utara, yang ingin gitu kan, yang ingin untuk mengenali lebih dalam terkait dengan musik-musik tradisional, entah itu dari alat musiknya atau lagu-lagu yang dinyanyikan, lagu daerahnya, begitu. Monggo datang, kan torang di sini, torang bukan komunitas, yang Erseho ini bukan sebagai komunitas, tapi lebih dikenal dengan grup musik. Grup musik. Makanya, tapi kami juga tidak menutup ruang, jadi siapa saja yang mau datang juga ke kami untuk latihan, mari. Torang juga ada suka latihan beberapa sanggar, dan juga bentuk juga beberapa sanggar di Halmahera Barat tentunya. Nah, dan itu salah satu kebanggaan kami tersendiri karena mampu bisa berbagi ilmu kepada teman-teman yang lain ya, begitu. Luar biasa ya. Jadi memang ilmu itu harus dibagi begitu ya, agar eksistensi budaya kita terutama musik tradisional tetap terjaga dan tetap lestari. Jadi sekali lagi manfaatkan media yang ada begitu ya. Semua peluang untuk grup Seho ya. Seho ini agar bisa mempertahankan eksistensi budaya dari Maluku Utara. Yang pasti tetap sukses intinya juga ya harapan kita. Dan juga untuk generasi yang akan datang generasi juga. Seperti harapan kata takdir. Oke, akhirnya kita harus sudahi obrolan budaya di edisi kali ini.
Terima kasih yang pasti Sila ya untuk. Terima kasih juga untuk narasumber yang ya, luar biasa dengan musik paling spesial, yang luar biasa. Terima kasih ya untuk ya, Kak Takdir, sama-sama, Kak Faiz, sama-sama, dan juga Kak Dino. Kemudian tadi ada beberapa teman-temannya sudah ikut nyanyi juga di sini. Sama-sama tadi yang. Buat terima kasih buat Kak Puji juga. Ah, benar. Yeah. Tahu tuh kau tara bilang tuh. Ada Kak Indra dan juga Kak Nengo. Berarti yeah, lumayan ada 6 orang personilnya nih ya. Oke, akhirnya saya Ahmad Ramalan dan juga saya Sela Andreas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa di edisi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suba se salam.